Di sini kita masih dapat melihat bekas relnya. Ya, kanan kiri masih ada bekas rel kereta api. Wah, ternyata bekas jalur keretanya menyilang ke arah kiri. Oke, jadi kita harus lihat kiri kanan ya sebelum kita menyeberang jalan ya. Jalur keretanya ya. Nanti coba kita lihat ada jalan nggak untuk melihat lebih dekat jalur kereta api.
Stasiun. Pemerintah Hindia Belanda melalui perusahaan kereta api milik pemerintah yang dikenal sebagai Staatsspoorwegen atau SS membuka keterpencilan daerah Banten yang sering mengalami pergolakan dengan mengoperasikan kereta api. Jalur kereta api yang dibuka antara lain adalah jalur kereta api dari Batavia menuju ke Anyer Kidul di pesisir Selat Sunda melalui Rangkas Bitung dan Cilegon pada tahun 1900. Jalur kereta api di Banten semakin berkembang dengan dibukanya jalur pedalaman Banten menuju ke Pelabuhan Perikanan Labuan, yaitu jalur Rangkas Bitung, Saketi, hingga Labuan. Jalur kereta api Rangkas Bitung menuju Labuan melalui beberapa stasiun dan halte, yaitu Warung Gunung, Cibua, Pasir Tangkil, Pandeglang, Cibiuk, Cimenyan, Kado Kacang, Sekong, Cipecang, Cikaduen, Saketi, Sodong, Kenanga, Menes, Babakan Lor, Kalumpang, dan Labuan. Stasiun yang utama di jalur ini adalah Stasiun Rangkas Bitung, Pandeglang, Saketi, Menes, dan Labuan. Dan stasiun pertama yang akan kita kunjungi adalah Stasiun Warung Gunung. Bagaimana keadaan dan kondisi Stasiun Warung Gunung saat ini? Saksikan terus videonya ya. Itu. Bu, punten mau nanya, ada jalan ke sana, Bu? Stasiun Warung Gunung. Yang lama, stasiun yang lama, Bu. Oh, kalau gini mah enggak ada jalan ya? Susah. Oh. Mau
Jalan cepurang masuk kali ya. Kita jalan aja. Lagi jalan lagi. Ya Allah. Kita nyasar. Alhamdulillah, akhirnya kita tiba di X Stasiun Warung Gunung. Good job! Nah, nyampe